Heran, Vicky Prasetyo dihukum 4 bulan penjara. Kalina Astarani ajak Angelica berseteru. Istri di dalam kamar di jam yang tidak wajar bersama pria ada di dalam kamar kita. Spontan orang, emosi, karena ada sabab dan musabab keputusannya. Logikanya itu di mana gitu? Seorang suami mergokin istrinya yang dia sayangin, terus lu masuk penjara. Salah lagi lihat anak apa lihat istrinya di dalam kamar. Dari rasa penyesalan atas pengadilan ya memang itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima. Yang kita nggak mungkin orang tidak salah di penjara itu kan cuma aja. Kisuh penggerbekan Angelica yang dilakukan Vicky Prasetyo kini berujung buih. Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan akhirnya mengeluarkan vonis 4 bulan penjara kepada Vicky atas kasusnya bersama Angelica. Tak pelak kabar ini membuat Kalina Utarani merasa sedih sekaligus marah karena Vicky Prasetyo harus kembali menanggung beban. Putusan telah ditetapkan, kamu harus kembali ke balik jeruji besi. Kamu harus tidur di lantai yang dingin lagi, kata Kalina Utarani seperti dikutip dari Instagram @KalinaUtarani. Dalam unggahannya itu, Kalina Utarani mengaku tak habis pikir Vicky Prasetyo bisa dijatuhi hukuman penjara usai memergoki Angelica berada di dalam kamar dengan seorang laki-laki. Sebagai seorang wanita, saya berpikir dari semua yang terjadi. Jika seorang istri berselingkuh, berarti suami yang masuk penjara, ucap Kalina Utarani. Kalina Utarani pun melontarkan kalimat bernada satir untuk menyindir Angelica. Jika suami memergoki istri bersama laki-laki lain di kamar di jam yang tidak wajar, suami harus tidak boleh marah, apapun alasannya, kata Kalina Utarani. Jika memang Angelica tak terima dengan perlakuan Vicky, Kalina Utarani menyarankan agar Angelica bercermin pada kesalahannya terlebih dahulu. Jika kamu mau dihargai sebagai wanita terhormat, cobalah untuk menjadi wanita atau istri sebagai mungkin, sebaik mungkin, apapun alasannya, ujar Kalina. Kalina Utarani berharap peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk pasangan suami istri di luar sana. Semoga kejadian yang menimpa suami saya bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya kaum laki-laki. Jika istri berselingkuh, kalian para suami harus diam, kata Kalina Utarani. Dengan penuh emosi, Kalina Utarani berjanji akan sepenuh hati berjuang bersama dan menunggu kepulangan Vicky. Untuk kamu suamiku, @VickyPrasetyo777, kita berjuang bersama ya sayang, aku tunggu kamu, ucap Kalina Utarani.